Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue, Enjoy Modifikasi. Sekarang gue bakal nge-review motor gue, yaitu Torbit FI. Ini yang kemarin gue jadiin tampilan tail look, sekarang gue jadiin main baby look. Nih, gue mau, insyaallah sih, mau gue jadiin baby motai. Tapi masih banyak juga benda-benda yang kurangnya. Oke, sekarang gue mau nge-review motor gue yang sekarang tampilannya udah berubah drastis. Oke, sekarang kita nge-review dari paketan atas. Paketan atas sih gue standaran ya. Ini master rem, pakai master rem Nissin. Belum gue ganti, gue ada yang ini KTC. Belum gue ganti, nanti gue ganti sekalian gue review lagi rasanya gimana pakai KTC. Dan ini master rem Nissin kanan kiri. Untuk master rem sendiri ini gue master rem dari tahun 2016 sih. Master rem sendiri ini gue dari tahun 2016 keluaran pertama kalau nggak salah. Ini sim keluaran pertama dia 2016. Untuk daleman batangan udah gua cat silver, gua repaint. Untuk tali gas, untuk gas gua pakai standar soalnya yang ini gas aktif selangnya putus. Jadi belum gua beli lagi. Jadi ya gua pakai standar dulu sekarang. Juga untuk baut-baut di sini gua menggunakan baut ProBolt. Wah, kendor nih baut gua. Baut ProBolt. Oh, pada kendor guys. Buat probot, buat untuk buat baut sih gue udah full. Untuk buat-buat udah full probot. Dalam-dalaman juga. Nah, ini nanti gue bakal bikin video. Ini mau gue ganti nih. Mau gue ganti jadi warna silver. Silver dog. Dan untuk paketan depan. Depan bawah, pen depan bawah di sini gue menggunakan shock. Nah, gini. Di sini gue menggunakan shock ini RCY. Untuk as sendiri ini asnya udah gue ganti ya jadi rainbow dia. Udah gue ganti apa shock asoknya warna rainbow. Karena gue nanti insyaallah mau main paketan rainbow semua, jadinya asnya gue pakein as rainbow. Dan sini gue menggunakan kaliper dual pin. Nah, ini kaliper dual pin. Ini gue belum gue aktifin ya, soalnya masih pincang, masih kurang tiga nih, kurang dua nih stabilnya. Satu di sini satu, di sini satu, kurang dua untuk stabil sendiri. Dan untuk baut-baut gue udah lengkap. Full probol ini belum gue pasang aja nih karena sayang kalau buat-buat yang baru. Ini gue pakai buat-buat yang bekas, yang baru ada. Untuk disk sendiri ini gue pakai disk Nissin, nanti gue ganti insyaallah pakai disk grabber. Disk grabber gitulah, apa sih gue kurang tahu juga, kurang paham. Intinya disk itulah ukurannya juga nanti bakal gue ganti jadi ukuran 260 di sini. Bracket gue bakal custom lagi nih. Nah, untuk pelek di sini gue menggunakan pelek Genio. Honda Genio, kalau enggak Honda Beat 2020. Untuk ban sendiri gue menggunakan ban Duro ukuran 60-90. Untuk ukuran sih ini gue kurang kecil ya, harusnya main ukurannya tuh main ukuran 50-90 yang bagus baby look mah. Kalau segini tanggung soalnya kan ya. Nah, untuk ini sendiri udah gue pakein list ban ya.
Dua pakaian ban. Ini untuk tulisan auto trend. Yang satu lagi nya kan ada dua, yang satu lagi ya baby look. Nanti bakal gue ganti tulisannya jadi neng ijem sama baby look. Di sini ban gue kasih kit, gue kasih cairan Marflow ya. Jadi warnanya hitam tuh, tapi debu mulu jadi pada nempel. Nah untuk baut udah lengkap, baut probol hampir full semua lah. Untuk ke belakang, sini gue saklar masih pakai saklar biasa, soalnya transparannya nanti aja. Untuk gantungan kunci gue menggunakan gantungan kunci Tailook. Mau di baby look, gantungan kuncinya Tailook. Ini untuk gantungan kunci juga, ini gue pakai silikon gue. Gantungan kuncinya ini warna hitam. Harusnya sih gantungan kuncinya tadinya mau silikon warna biru, kalau enggak warna ini merah. Karena kosong jadi gue warna hitam aja lah dulu. Untuk di dalam jok sendiri, gue udah, ini gue masih pakai keplaran ya, belum gue ganti keplaran untuk dalam jok tuh. Tuh kabel udah hampir full gue pakein ini ya, kabel serat ini buat baut juga udah full di dalamnya, dalam udah full buat baut, udah full kabel. Dan juga nih gue pakai full Kevlar ya, ini Kevlaran dia, dibakar juga nggak bisa kalau Kevlaran, soalnya dia pakai bahannya tuh bukannya bahan inilah, bukan kaleng tebel. Enggak, ini udah full Kevlar. Untuk spakbor ini full Kevlar juga, ini spakbor juga mau gue jual sih, gue mau pakai spakbor standar. Kalau ada yang minat bisa komen aja. Kalau diminat spakbor nanti bakal gue kasih nomor WA guanya. Diminat spakbor. Dan juga untuk di sini ya, tuh untuk kabel ini udah hampir 90% kan ya. Kabel sih udah gue pindahin ke depan, gue tarikin ke depan semua. Nggak kelihatan ya, kabel udah gue pindahin ke depan semua tuh, udah gue rapin ke depan pokoknya. Ini untuk rengkes juga udah gue poles, kurang bening aja dia, ini kurang gue poles lagi pakai autosol karena gue ini belum kerawat juga sih ya, belum gue rawat banget, rada masih males-malesan gitu ya. Untuk ban belakang, pelek belakang gue pakai bannya pakai diamond. Ban diamond tuh, Maxxis diamond. Ini sama udah gue pakein list tuh, auto trend. Dan juga nih baby look. Tuh ini selang oli. Nah, di sini gue selang oli pakai razor. Razor selang oli sama ini gue pakai fitting 45 derajat. Juga ini untuk ini gue pakai dudukan spion biar rapi sih. Untuk boost step buat udah full kabel. Untuk boost step ini gue pakai boost step Aprilia warna gold. Untuk tutup kipas koper mesin ini gue karbonnya dia tuh, karbonan, beda sama keplaran ini karbonan, beda. Ini untuk tutup kipas sendiri gue menggunakan tutup kipas Kartisi. Untuk baut probol udah full ke bawah. Untuk standar 2 gue di sini menggunakan standar 2 rainbow. Di sini udah gue pakein namanya ini alas standar 2 lah. Lebih simpelnya namanya. Tuh
daleman semua udah gua karbon tuh, buat baut udah hampir full ya semua ke dalam-dalam mesin. Ini untuk dudukan gas gasnya nanti gua ganti pakai dudukan gas aktif. Ada di dalam sih belum gua pasang, soalnya sayang kalau gua pasang masih baru loh. Buat nanti kontes aja. Terus ini selang hawa filter tuh. Udah gua pakein ini ya, fittingan dia tuh. Jadi lebih rapi aja. Pakein fittingan, pakai serat juga. Ini udah hampir full serat ya. Ini yang buat di dalam-dalam masih ada yang kurang nih serat nih. Karena serat ini mau gua ganti jadi warna hijau kayak gini nih. Warna hijau apa ya namanya ini ya? Mau juga ganti jadi warna hijau hijau stabilo. Gua susah banget soal lagi lupa teh. Untuk baut-baut nanti bakal gua puling ke dalam-dalam. Tuh, untuk tampilan dalamnya. Tuh. Tampilan dalamnya lumayan lah sih ini mah. Namanya juga motor harian. Nah, untuk knalpot sendiri di sini gua knalpot menggunakan knalpot Dr. Sound. Ini belum gua ganti nih bautnya, pakai probolt harusnya. Untuk knalpot gua leheran di sini pakai slip-on warna blue, warna two-tone, slip-on two-tone. Jadi bisa kalau dibuka ininya aja bisa langsung kebuka. Dan juga di sini gua tameng menggunakan tameng Jumer. Ini udah lama banget tameng Jumer gua, udah setahunan. Bautnya belum gua ganti nih, masih silver warnanya. Masih baut-baut stainless yang warna silver. Untuk corong. Corong sendiri ini gua menggunakan corong Heng, gue beli di Halimi. Corong sendiri, ini gue ada ini juga, punya ininya juga. Corong, corong gue pakai corongnya juga. Corong dan juga di sini gue gantungan. Nah ini kalau gantungan ini masuk, soalnya dia baby motai sama jadinya. Untuk ini lumayan sih, jadi ya tampilannya tuh ala-ala kontes. Nah untuk ini selang ini nih, untuk ini sih yang selang ini terus sama sih pakai fittingan juga dia tuh, kayak fittingan biar agak-agak rapi aja keisi daripada kosong gitu ya. Untuk karpet gue menggunakan Heidetsu, ada juga sih karpet di dalam yang bit banyak di rumah. Mika belakang gue di sini pakai mika belakang transparan, belum gue ganti nih, kasian orang-orang di belakang kalau ini. Kalau malam kalau gue pakai lampu itu, makanya gue nggak pakai lampu. Untuk di sini gue pakai Soa non style warna kuning, ini baru, makanya masih diplastikin, sayang nanti pada kotor ya. Untuk ini parah loh, tuh debu, debu. Karena udah hampir berapa bulan, udah hampir 1 bulan lebih lah nggak gue cuci-cuci biar hujan juga, karena motor di dalam. Kalau hujan gak gue keluarin. Untuk buat baut udah lengkap, full probol semua. Sudah lengkap full probol. Untuk selaan sendiri ini gue selaan menggunakan selaan Heng. Tahu sih Yamaha kok nggak usah, Honda sih, tapi ini gue model-model Vespa gitulah, Vespa Matic pasportnya. Untuk filteran sendiri gue pakai filteran Airblade full Kevlar ya, filteran Airblade full Kevlar ke dalam-dalam boxnya. Nih filteran juga mau gue jual nih. Nih untuk ini selang itu buat variasi aja, selang ini berguna. Itu guna guys. Nah untuk dalam mesin tuh, nah untuk kabel-kabel nih dari sini kelihatan tuh, kabel-kabel dia warnanya hijau ini ya, stabilo padahal kuning sih, gue masa warna kuning datang kuning sih bener, tapi kok di tempat gelap deh jadi hijau stabilo kabel-kabelnya, terang warnanya tuh nyala. Ini yang nanti yang warna-warna begini, yang kuning gini gue ganti semua lah kabel itu lah.
Ini untuk ini lumayan lah, rapi motor gue udah. Ini untuk standar 2. Untuk ini udah pakein semua ya, tuh probol semua. Nih hilang nih bautnya nih, ini parah bener. Ini untuk tutup keongan ini gue menggunakan tutup keongannya ESP sih ya, standar. Ini udah gue Kepler juga tuh. Dia beda kalau sama ini kan karbon celup. Ini Kepler, padahal enakan yang dicelup-celup sih. Nih untuk standar 1, ini gue standar 1 juga rainbow, udah gue pakein sepatu. Tuh sepatu guys, biar kalau ini sih modelnya tuh biar enggak lantai ini loh. Biar enggak lantai baret. Biar enggak lantai itu jadi baret. Kita pakai standar biasanya ketak kedorong-dorong jadi baret lantai rumah kita. Ini untuk baut-baut udah pulang kap hobol. Ini untuk EPR sendiri nanti bakal gue lepas soalnya gak guna pakai EPR, gue mau main simple aja lah. Ini dek-dekan juga mau gue ganti. Untuk buat-buat udah lengkap full probol semua di sebelah sini tuh. Nah untuk ini handle nih, iya handle gue, untuk handle gue menggunakan KTC karena Bob itu penggemar KTC. Terus cuma segitu doang. Untuk parem gue masih menggunakan parem Hank, belum gue ganti pakai yang rainbow. Motor gue sih nggak ada yang aneh-aneh loh, kalau gue sih simple aja lah, yang penting enak dilihat dikit doang ya, nggak apa-apa, yang penting mah lumayan lah, nongkrong nggak malu-maluin banget. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like and subscribe channel gue untuk biar nggak ketinggalan video tentang modifikasi kekinian lainnya. Oke, nanti gue setelah ini gue bakal upload nih, bakal gue ganti untuk dek-dekan ini, bakal gue ganti jadi warna poxy silver, kalau enggak silver warna dop. Dan juga untuk master rem sendiri nanti bakal gue ganti nih sama master rem KTC. Tikan video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.